Kamis 14 Februari 2019 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, tepatnya di Kampung Baru Tebing, telah ditemukan oleh warga bernama Tarmizi berusia 40 tahun, sebuah sepeda motor. Menurut Tarmizi, warga yang menemukan sepeda motor tak bertuan tersebut terparkir semenjak hari Senin 11 Februari 2019 lalu, sehingga sepeda motor tersebut diamankan di Polsek Tebing. Saat dikonfirmasi terkait penemuan sepeda motor tak bertuan oleh salah satu warga, Kapolsek Tebing membenarkan bahwa sudah dua kali di wilayah hukumnya terdapat sepeda motor yang ditinggalkan begitu saja oleh pemiliknya. Masyarakat yang menemukan itu, ngelihat motor itu udah beberapa hari tanpa ada pemiliknya dan posisinya masih tetap di situ. Nah, jadi udah 3 hari nih nggak ada diambil-ambil dan masih ada di situ. Jadi masyarakat ngelapor sama kita untuk diamankan. Jadi dikunci dalam keadaan kunci stang. Tidak ada pemiliknya, posisinya udah 3 hari, posisinya masih di situ, tidak berubah. Bagi warga yang merasa lupa atau meletakkan sepeda motornya agar dapat menghubungi Mapolsek Tebing dengan membawa surat lengkap kendaraannya. Dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Aziz Maulana melaporkan.